Ah, mau yang blue atau yang green harganya sama. Silakan teman-teman ya. Untuk jenis burung lampun hari ini banyak pilihannya. Putih, gelap, cerah. Kalau AFS lagi banyak stok pilihannya. Oh, stoknya lebih banyak. AF ya, Kang Ujang? Iya, AF yang bahan. Warna cerah, Kang Ujang? Kalau warna cerah, posisi hari ini lagi banyak pilihan. Lagi ambiar banget ya? Iya. Ini sampai bertumpuk-tumpuk, teman-teman. Dengan spek yang sama? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman kicauannya. Untuk di kesempatan hari ini, admin kembali ke Pasar Burung Pramuka. Dan kita start dari parkiran bagian belakang ya. Sebelum mulai, admin ucapkan banyak terima kasih untuk teman kicomania yang hadir simak tonton video channel Master Burung. Dan tak lupa doa untuk para teman kicomania, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan diberkahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Jadi untuk hari ini teman-teman, kita mau coba kabulkan ya request dari teman kicomania. Ini kita mau pantau kiosnya Pak Dikasmin. Ini dia untuk lokasinya. Untuk dukungannya jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya serta nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum Kang Ujang. Waalaikumsalam Pak Ganteng. Kumaha sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sae. Kumaha Kang Ujang? Alhamdulillah sehat. Sae ya. Sehat ya. Alhamdulillah. Mantap. Jadi ada request sudah lama dari teman kicomania. Cuman Kang Ujang kemarin lagi umroh di kampung ya. Umroh di kampung. Nyangkul, habis nyangkul. Habis nyangkul teman-teman. Ini tempatnya di tanggal 3 tilu ya hari Selasa. Info hari ini stoknya bagaimana Kang Ujang? Kalau untuk burung kenari bahan-bahan aman lah. Aman. Masih ada pilihannya mah. Oke. Dan untuk info pengirimannya bagaimana Kang Ujang? Info pengiriman mangga bisa dibantu selagi saya bisa bantu. Untuk Jabodetabek bisa COD. Di luar Jabodetabek, di luar itu lingkungan Pulau Jawa mah biasalah. Kontak-kontak dulu, lihat dulu burungnya, cocok ongkos kirim, cocok harga burung, bisa dibantu. Langsung dikirim ya. Oke teman-teman, nanti yang pengen tahu spek burung silakan bisa video call atau video terbaru minta dikirimkan ya. Tete bagaimana kemudian? Kalau tuker tambah biasanya bisa, cuman yang nentuin bisa apa enggaknya itu Pak Kasminnya. Oh, konfirmasi dulu aja lah ya. Kalau untuk ya. Tapi kalau yang beli dari sinema, misalkan dulu pernah beli jantan jadi betina mah tinggal bawa kemari aja. Bawa kemari aja, cuman syaratnya teman-teman harus sehat ya. Itu yang nomor satu. Nomor satunya, sehat. Soalnya kalau burungnya minus, mohon maaf, jadi nggak minus. Minus kalau ya. Nggak kurus. Kalau kurus mah dengan cara alasan apapun susah untuk diterimanya. Oke. Tapi kalau burungnya sehat, normal, gemuk, pasti langsung pasti diterima. Ya, langsung diterima. Oke, informasi udah cukup. Kita pantau ya Kang Ujang ya. Ayo silakan. Anton yang pertama Kang Ujang. Di diet teh seri loper. Loper warna gelap. Spek bahan ya. Spek bahan. Bahan. Umur kurang ya. Lebih 2-3 bulanan. Oke, kurang lebih 2-3 bulan teman-teman. Posisinya campur pastinya. Campur lah ya. Oke, jadi ada jantan, ada betina. Ada jantan, ada betina. Iya. Nah, Kang Ujang siap membantu teman-teman ya buat memilihkan jenis kelaminnya. Iya. Tapi semisalkan di kemudian nanti meleset jadi betina, pengennya yang jantan, bisa dikembalikan gitu bisa, ya Kang Ujang ya. Bisa ditukar kembali. Nah, dengan seri yang sama. Dengan sama, warna sama. Misalkan ya warna gelap ke gelap lagi. Ke gelap lagi. Kalau warna cerah ya ke cerah lagi. Oke, begitu teman-teman ya. Terkecuali naik level udah pasti nambah lagi ya Kang Ujang ya. Kalau untuk naik level nambahnya urusannya sama Pak Kasmin. Sama Pak Kasmin. Kang Ujang, ya teh yang bahan seberapa? Masih harga 70-an. Oh, 70 ribuan. Mau yang jantan, mau yang betina, mau betina muda ataupun betina siapan sama. Oh, sama. Judulnya warna gelap begitu ya Kang Ujang ya. Nah, ini untuk pilihannya aman teman-teman buat seri lopernya ya. Dan terus kita bergeser pantau buat spek yang bahan dari yang warna cerah Kang Ujang. Kalau warna cerah, posisi hari ini lagi banyak pilihan. Lagi ambiar banget ya. Iya. Ini sampai bertumpuk-tumpuk teman-teman. Dengan spek yang sama. Iya, sama bahan juga. Campur. Oke, masih campur ya. Kalau yang cerah berapa Kang Ujang? Kalau cerah masih dengan 100 ribuan per ekor. Untuk per ekornya ya teman-teman. Dari kenari yang warna cerah spek bahannya. Jadi kalau rawat dari yang masih muda kayak gini atau spek bahan,
bisa diolah lagunya ya Kang Ujang bisa, ya? Biasanya bisa dimasterin, mau dimasterin ya? Suara ciblek, mau dimasterin perenjak, blackstrut, biasanya sanger suka masuk kalau dari anak seperti ini. Nah, kalau dari anak seperti ini teman-teman ya, silakan yang mengolah lagu atau vokal dari jenis burung kenarinya. Berlanjut pantun dari kenari untuk spek yang AF ya Kang Ujang? Ya, AF yang bahan. AF yang bahan teman-teman, buat tampilannya seperti ini ya. Masih ini, ada dua kandang pilihannya. Masih ada dua kandang ya, aman di sebelah sini teman-teman. Ini ada warna putih, ada warna oranye, terus gelap juga ada ya. Ini gelap habis bergadang kayaknya ya. Kang Ujang, kalau untuk harga kena berapa nih Kang? AF 150-an per ekornya. Bebas pilih warna? Bebas pilih warna, oh, bebas, pilih, bebas warna. Pilih jenis kelamin juga. Baik teman-teman ya, bebas pilih warna, bebas pilih kelamin. Mau jantan, mau betina, mau panda, atau mau warna putih. Ini panda kan masuknya Kang Ujang ya? Yang mana? Ini yang di bawah nih? Iya, ada beberapa ekor warna panda. Satu, dua, tiga. Tapi harganya sama? Sama aja. Oh, harganya sama aja. Nah, ini juga ada panda nih teman-teman. Yang paling pojok ya, yang nemplok. Nah, ini juga sama. Jadi bebas pilih, silakan teman-teman. Kang Ujang, ini kan AF. Kalau sebelah sini kan AFS ya? Iya, itu yang AFS-nya. AFS-nya teman-teman. AF Super-nya. AF Super, ini warna-warni ya. Ada putih, gelap, cerah. Kalau AFS lagi banyak stok pilihannya. Oh, stoknya lebih banyak. Ini di atas sama ya? Sama. Sama. Nah, ini juga sama teman-teman pilihannya ya. Berapa kalau AFS? AFS per ekornya 2,5 250.000 dari per ekor kenari AFS. Bebas pilih warna. Yang bahan. Dan ini bebas pilih warna. Silahkan teman-teman ya. Kita naik level teman-teman. Pantauan berikutnya ada F1 ya. Iya. Ini untuk pilihannya masih lumayan lah Kang Ujang ya. Nah, meskipun belum datang stok baru tapi untuk pilihannya masih ada. Masih ada teman-teman, dari warna gelap, cerah, warna putih, ada juga ya, panda juga tersedia. Ini sampai ke sini teman-teman. Terus kalau harga dari F1 kena berapa Kang Ujang? F1-nya 300-an. 300 ribuan. Masih bisa dinego ya Kang Ujang ya? Ya, masih bisa dikit-dikit mah. Oke, teman-teman ya. Pokoknya soal harga masih aman lah. Terus nih ada F2 teman-teman ya. Nah ini F2 stoknya bagaimana Kang Ujang? Hari ini tinggal satu aja. Oh, tinggal satu aja. Mungkin kira-kira juga kapan? Biasanya kalau stok datang kalau udah kosong begini hari Minggu biasanya. Hari Minggunya. Kalau harga biasanya berapa sih Kang Ujang kalau F2? F2 harganya mau stok lama, stok baru 450-an. 4,5-an teman-teman ya. Buat informasi saja, hari ini pantauannya tinggal satu ekor. Tapi itu bebas pilih warna Kang Ujang? Bebas pilih warna. Bebas pilih warna juga. Terus kalau yang F3 juga stoknya bagaimana? Ya? F3 juga, kalau F3 masih ada pilihan. Masih ada pilihan. Nah, cuman kebanyakan tinggal, kayaknya tinggal betinaan. Oh, tinggal betinaan? Iya. Tapi soal harga sama Kang Ujang harga ya? Harga sama aja. Soal untuk F3-nya 600-an. 600 ribuan teman-teman. Bebas pilih warna juga ya Kang Ujang ya? Bebas pilih warna. Silakan teman-teman ya. Ada surat yang bahannya dua kena, yang di atas jadinya empat. Ada mana? Kang Ujang, ini ya, ada yang spek gacoran ya. Ini seri apa sih, Kang? Anu di luar mah seri AF. Seri AF. Ada AF, ada AFS. Oke, kalau yang ini kepantau bunyi juga? Itu sama. Sama AF juga. Kalau yang udah dipisah digantung-gantung, serinya sama AF, AFS. Oke, kalau untuk harga kena berapa, Kang Ujang? Harga bebas pilih warna, harga sama 450-an. Judulnya gacoran begitu. Judulnya ya? Judulnya gacoran seri AF ataupun AFS. Oke, silakan teman-teman ya buat yang spek gacoran dari jenis burung kenari seri AF atau AFS. Ini harganya sama dan bebas pilih warna, bebas Kang Ujang pilih warna. Ya? Bawa
Okay. Aman lah pada ya. Nah ini untuk sampelnya teman-teman ya. Jadi selain dari warna oranye ya, kita pantau bunyi. Ini ada juga untuk pilihan warna pun, dan di atas pun ini juga kepantau bunyi nih. Ini berikutnya teman-teman ada pantauan gacoran ya. Buat warna apa nih Kang Ujang? Yang itu warna sunkist. Sunkist, ini kepantau gacoran buat yang seri lopernya kan? Loper. Nah. Ini bagian atas semua loper? Sama, ada 40 kotak di situ. Ada 40 kotak dari seri loper, spek yang gacoran ya? Iya, berbagai variasi pilihan warna. Dan pilihan warnanya pun aman teman-teman ya. Dari yang gelap, star, blue, bone atau warna lainnya. Nah ini untuk sampelnya saja buat pantauan bunyinya. Kalau harga kena berapa? Bebas pilihan harga 300-an. Bebas pilih harga cukup dibanderol 300 ribuan buat sampai gacoran seri lopernya teman-teman. Kalau enak mah gacoran lebih baik pantau datang langsung. Nah emang lebih enaknya teman-teman ya merapat dipantau langsung ke lokasi. Iya. Jadi kemungkinan mau pantau warna atau warna, lagu postur, gitu ya kan? Lagu. Soalnya kalau kadang-kadang kan burung namanya di sini terpantau bunyi, kadang-kadang di rumah ada masalah perlu adaptasi atau lainnya ya teman-teman. Harusnya ya. Dibilang kata aja. Saya wah ini di sini rajin nyampe rumah kadang-kadang ada yang ya seperti itulah kurang lebihnya ya. Nah jadi silakan teman-teman tinggal berapa dipantau ya yang lagi cari jadi jenis burung kenari spek gacoran. Ini salah satunya sampelnya nih, ditompo pakai flash juga mau bunyi ya. Tinggal naikin volumenya. Naikin volume. Dengan cara dijemur-jemur. Jemur ya. Ekstra puding udah pasti ya. Kalau ada kandang umbaran yang lebih enak. Oh kandang umbaran? Iya. Oke. Kalau ada teman-teman ya. Kalau nggak ada jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Tinggal jemur-jemur aja. Tinggal jemur-jemur aja. Biasa juga. Lama-kelamaan volumenya. Pecah sendiri kan juga ya. Kalau birahinya udah stabil. Pasti juga rajin lagi. Rajin bunyinya. Oke teman-teman ya. Kang Ujang di bagian kotak tadi kan kita pantau buat loper yang gacoran sebelah sini ya. Kalau yang sebelah sini ini apa nih? Kalau yang di sini ini khusus yang betina siapa? Betina siapa? Oke, jadi udah mapan ya. Serinya apa kan? Ada macam-macam di sini nih, ada yang F1, ada yang F2, ada yang F3, ada yang loper. Oh, ada yang loper. Jadi komplit lah ya Kang Ujang ya, yang lagi cari betina siapanya atau mapannya teman-teman dari serinya. Di sini ada dari loper sampai ke F3. Iya. Kalau soal harga bagaimana? Harga sama dengan yang bahan-bahannya aja. Oh, harganya disamakan dengan bahannya, teman-teman ya. Kalau yang loper ya di jalur loper begitu iya, ya. Kalau yang F1 di jalur F1, teman-teman. Silakan. Jadi ini pantauannya untuk yang siapan ya atau dewasa. Nah, Kang, ini ada yang jambul kan? Itu betina AF. Oh, betina AF jambul. Harganya bagaimana? Harga sama 150. Oh, harganya sama, teman-teman ya. Jambul pun harganya cukup 150 untuk betina mapan ya. Nanti dicek lagi untuk mapan apa enggaknya. Oke, teman-teman ya. Jadi yang di sini mah pokoknya intinya mah udah betina. Betina, ya. Oh. Selain dari stok kenari, teman-teman di sini juga menyediakan dari jenis burung parkitnya ya. Ini ada parkit lokal. Ini pantauan yang pertama Lutino, Kang? Ya, Lutino. Lutino ya, pilihannya aman nih, teman-teman. Di bawah sama? Bawah sama. Oke, Lutino. Di pinggir sama ada albino juga. Oh, ada albino ini sebelah sini. Tuh di belakang juga ada. Oke, jadi memang stok lagi banyak ya? Iya, untuk parkit Lutino dan albino lagi banyak lagi. Banyak ya, untuk pilihannya. Terus kalau soal harga kena berapa kan? Harga per ekor 70. Per ekornya? Kalau sepasangnya 13. Baik teman-teman ya. Mau Lutino, albino sama? Sama. Silakan teman-teman ya, yang mau koleksi atau coba rawat dari jenis burung parkitnya buat yang Lutino. Mau yang dewasa, mau yang masih remaja sama aja. Harganya pun sama? Sama aja. Kalau warna-warna biasa ada nggak, Kang? Warna biasa masih ada. Oh, masih ada. Masih ada. Kita pantau teman-teman ya. Ada di sebelah sini buat yang warna biasanya. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Buat yang warna biasa dari parkit lokalnya. Berapa harganya, Kang? Per ekor 60. Jadi sepasangnya 100? Sepasang 110. 110. Untuk per ekornya 60.000, teman-teman. Dilanjut ke jenis burung loper teman-teman ya. Kita pantau teman-teman nih loper di kiosnya Pak Dekasmi. Juga stoknya aman, banyak pilihan. Dari warna sayur, warna materi, warna ya pokoknya warna-warni ya Kang Ujang ya. Cuman untuk warna sayur sekarang lagi ada kenaikan. Oh lagi ada kenaikan. Sabraha iya. Yang biasa pas Josan kan biasanya 80. Aha. Nah, untuk sekarang harga terbarunya 100 ribuan. Josan
Pasjo 100.000. Iya. Paskun? Paskun 120. 120 untuk yang paskunnya, teman-teman ya. Nah, ini sampel paskunnya, teman-teman, di sampingnya ini Ewing Green ya? Iya. Samping Ewing Green, teman-teman ya, Ewing yang Green di tengah. Sama 120. Oh, 120 juga. Kalo ini paskunnya kayaknya masih paut atau gimana? Paut itu masih paut. Ya? Silakan yang mau nyetak nih, teman-teman. Jadi kalau paut di master lagi dengan burung masteran, insya Allah gampang, teman-teman ya, kalau masuknya belalang rek-rek atau tembakan sejenis lainnya. Jadi kalau yang Ewing Green ini 120 juga? Iya, kalau yang Ewing Green itu yang nemplok. Yang nemplok, teman-teman, ya. 120. 120. Kayak cetep dong nemplok Kang Ujang. Lanjut lagi buat pantuan berikutnya. Di bawahnya ini Kang Ujang. Itu ada Lutino Mata Merah. Oh, Lutino MM. Iya. Harganya berapa? 2,5. 250, teman-teman, ya. MM, ya. Iya. Terus Mata kalau merah. Ini Ewing Blue? Itu teh Ewing Mop. Oh, Ewing Bio, Bio Ewing Mop. Kena berapa? Harganya 150-an. 150 ya, teman-teman. Terus di atasnya ini ada pantauan buat yang warna materi. Ya, Biola. Pertama ada Bio BB. Kalau Bio BB dulu, Kang Ujang? 150-an. 150 biji ya? Ya. Terus ini di belakangnya? Now. Belakangnya PF, PF Green sama PF Blue. Oh, PF Green sama PF Blue-nya. Berapa ya, masing-masing? 2,5-an. 2,5-an. Sama judulnya PF gitu ya? Ya, judulnya Pale Palo aja. Oke, Pale Palo harganya 2,5. Mau yang Blue atau yang Green harganya sama. Silakan teman-teman ya. Untuk jenis burung lovebird hari ini banyak pilihannya. Terus dilanjut lagi. Di sebelah sini ada PB Aqua. Nih. Ini dulu ya? Ya, sesama sih di sini. Ini apa nih? Biola, kalau itu mah Biola PB Aqua. Oh, yang ini? Itu empat-empatnya. Empat-empatnya? Uh-huh. Oh, empat-empatnya Bio PB Aqua. Kena berapa? Soalnya itu paruh sama lehernya agak berwarna keping-pingan. Oke, okay, keping-pingan. Harganya 2,5-an per ekor. 2,5-an, teman-teman, untuk per ekornya ya. Dan selanjutnya. Kang Ujang, namun di dia Bio PB Ewing ya? Iya. Sama untuk Bio PB Wing 150. Ini PB Aqua 1, PB Aqua biasanya 150 juga. Baik, kalau ini slat ya? Itu PB biasa kan? Hah? Oh iya, slati. Slati ini ya. Iya. Berapa? 130. 130, teman-teman, dari warna slati ya. Terus ini di bawahnya ada PB PB biasa, PB sama biasa, Josan. Ya. Sama Josan. Terus juga ada biru standar juga di bawah. Ada biru standarnya, teman-teman, ya. Nah, ini par putih, kena berapa nih par putih? 120-an. 120-an, teman-teman, dari par putihnya ya. Kalau yang PB-nya 130. 130 nih untuk PB biasanya. Terus dilanjut lagi, ini di atas juga masih ada lagi. Ini PB pautan ya? Iya, masih banyak kan babyan. Banyak babyan nih, teman-teman, ya. Silakan ya. Terus kalau yang ini nih, teman-teman, ini juga banyak pilihannya nih. Ada Biola Green. Ada Bio Green. Ada Bio Mop. Ada Bio Mop. Bio okay. Blue juga ada di bawah. Nah, ini untuk harga dari... Ini ada PB Bio iya. Ewing ya? Iya, PB Bio Ewing. Ini harganya berapa? 130. 130. Nah, Bio Green-nya nih, Kang? Bio berapa? Green sama 130 juga. 130. Bio Blue... Bio Blue mana? Bawah, oh ya, bawah ya. 150-an. 150.000 untuk Bio Blue-nya. Batman iya ya. Batman-nya. Perso apa P-Seri? Seri ya. Iya. Seri. 130. 130. Kan saya kudu belajar, harus tahu juga Kang Ujang. Nah, ini mahal ya. BS, Blue Series-nya. Blue Series-nya. Mana nih Blue sama Series? Ini, yang ini satu. Oh, yang ini. Iya. Oke, BS berapa tadi? 130 juga. 130 ya, teman-teman. Dari warna BS atau Blue Series. Bukan BS Upkir, teman-teman. Bukan. Ya. Tapi warna. Dari warna. Blue Series-nya. Nah, ini untuk pantauan dari Bio PB Ewing-nya nih, teman-teman. Cakep banget ya, Bio PB Ewing-nya nih. Dan dilanjut, di sini juga terpantau ada dari stok jenis burung Biola Ewing Gold, teman-teman ya. Ada satu ekor kebetulan untuk hari ini silihannya. Kalau untuk harga? 150-an. 150. Ini juga usianya masih paut loh, teman-teman ya. Silakan yang mau nyetak-nyetak buat durasi atau dibikin masteran ya dari jenis burung lovebird-nya. Baik Kang Ujang, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah untuk pantauan burung yang tersedia di Kesapa Kartin udah kita pantau bersama-sama. Jadi pokoknya mas silakan untuk kalian para kenari mania, para ekek mania yang lagi nyari burung tersebut mah langsung merapat aja kemari. Dipantau-pantau ya. Benar. Terima kasih untuk waktunya Kang Ujang. Sama-sama, ya. Mangga. Semoga kiosnya ini selalu menjadi rekomendasi buat para teman kicau mania, harganya yang terjangkau, kualitasnya mantul dan selalu amanah. Terima kasih Kang Ujang. Assalamualaikum. Pasti amanah selalu saya jaga. Siap pastinya ya. Terima kasih Kang ya. Sama-sama. Baik teman-teman, sampai di sini dulu untuk informasi yang sudah kita pantau di kiosnya
Bade Kasmin ya, dari jenis burung kenari, lovebird ataupun sejenis lainnya. Tinggal langsung merapat di Panto yang lagi cari buat masternya. Dan untuk pemesanan seperti biasa lanjut di halo-halo saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.